Ini lur, setelah disemprot hasilnya lur seperti halaman rumah lur, bersih, mati total lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Larva Channel Kelapa Sawit lur. Gimana kabar kalian lur? Semoga sehat selalu lur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini lur, saya akan membagikan cara ataupun membagikan tips membasmi rumput liar hanya dalam hitungan detik lur dan mati sampai seakar-akarnya lur. Seperti apa cara membuatnya lur? Dan bahan-bahan apa saja yang nanti digunakan, simak terus ya lur video ini sampai selesai lur, biar nanti nggak gagal paham tentunya lur. Oh ya lur, alangkah baiknya lur buat sedulur-sedulur yang baru menemukan channel ini ataupun yang belum bergabung lur, silakan bantu subscribe-nya lur ya, karena subscribe itu gratis lur. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya lur, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Larva Channel Kelapa Sawit lur. Tak usah panjang lebar ya lur ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke tutorialnya lur. Tutorial membasmi rumput liar hanya dengan hitungan detik lur. Oke lur, lanjut. Sebelumnya lur, karena saya telah membuat kopi ya, minum kopi dulu lur ya, biar segar, biar semangat dalam menjalani hidup ini lur ya. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya memakai racun kimia ya lur ya, cuman untuk campuran aja lur, supaya nanti rumput mati hanya dalam hitungan detik lur. Oke lur, kita lanjut. Bahan-bahan antara lain kita bahan-bahannya antaranya ini lur, yang sudah tertera di layar ini lur, sunlight, cuka dapur, garam dapur, daya, dan obat racun lur. Pertama-tama lur, kita membuka garam dulu lur ya, kita tuang ke ember. Nah ini udah saya tuang tuh garamnya lur. Terus yang kedua sunlight ini lur ya, ini adalah sebagai perekat lur, supaya nanti racun cepat mati lur ya. Dan yang ketiga ini adalah daya lur, ini fungsinya untuk memperkuat supaya lebih cepat lagi lur dalam bunuh rumput liar lur ya. Ini ukurannya takaran kecil ini lur ya, takaran kecil. Kalau yang disemprotan racun itu kan ada takaran, nah itu takaran lingkaran kecil yang paling bawah itu. Nah ini lur ya, lingkaran kecil ini yang kita pakai ya. Nah, ini kita tuang. Terus untuk cuka dapurnya juga sama lur ya, kita tuang sebatas lingkaran kecil ini lur ya, karena saya cuka enggak saya semuakan karena ada obat racun lur, jadi ya enggak perlu banyak-banyak cukanya, yang penting mati lur ya. Dan yang paling penting ini lur, nah ini obat racun ini lur, cuman saya kasih sebatas lingkaran kecil juga lur, ini sebagai pembunuh lur ya. Terus kita aduk lur ya, kita aduk biar larut semuanya.
biar bahan-bahan tadi menyatu menjadi satu, biar menjadi satu kesatuan untuk membunuh rumput, lur. Kayak Pancasila aja ya, lur, satu persatuan. Oke, lur, setelah itu kita persiapkan capnya untuk kita uji coba nanti, lur, ya. Dan buat sedulur, ini hanya contoh, lur, tutorial, lur. Jadi jangan, lur, mas kok aku nyemprot satu cap kok nggak mati ya. Ini simak video ini dengan betul-betul, lur, ya. Karena ini hanya skala kecil, jadi ya untuk contoh nanti seumpama untuk yang 16 liter ya, tentunya ditambah lagi air ataupun obat-obatnya, lur, ya. Ini hanya contoh, lur, ya. Tapi buktinya memang mati total, lur. Ini saya memakai cap ini karena memudahkan menyemprot ya, lur, ya, untuk uji coba nanti mati apa enggaknya, nanti kita semprot dulu, lur, ya. Ini, lur, rumput yang kita semprot, saya udah kasih tanda porong ini, lur, supaya sedulur-sedulur tahu bahwa oh ya, ada tanda porong ini, berarti memang ya, ini sebagai tanda aja, lur. Bisa semprot biar basah. Nah, ini, lur, hanya 360 detik, lur, hanya 1 jam, lur, ya. Rumput udah layu dan udah mulai mati sampai seakar-akarnya, lur. Dan ini hasil untuk 10 hari, lur. Seperti halaman, lur, ya, bersih total. Nah, ini 10 hari ini, lur. Pokoknya dijamin mantap, lur. Oke, lur, demikian ya, lur, video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.